Saya akan tes plasma cutting cut 65. Plasma cutting multipro dengan kompresor multipro yang tipe 1 HP. Plasma cutting ini input powernya 3 fast 380. 3 fast ya. 380 dengan kapasitas mesin maksimal 20 mili untuk pemotongan di steel dan untuk pemotongan di stainless kurang lebih sekitar 8 mili. Untuk input anginnya kurang lebih sekitar 5 bar continue dengan kapasitas 105 liter atau maksimal 8 bar. Untuk input mesin ini dengan kapasitas 3 pas 380 dengan daya listrik pemakaian maksimal kurang lebih sekitar 2000 watt untuk pemotongan maksimal dengan 20 mili steel ya. Untuk bagian panelnya ini untuk plasmatos. Ini untuk switch di plasmatosnya. Ini untuk apinya ya. Sedangkan ini untuk klem atau stang masanya. Untuk input anginnya ada di bagian belakang sini. Saya akan colok ini. Untuk input anginnya kurang lebih sekitar 5 bar continue. Saya on mesin. Untuk pemasangan air clamp-nya ada di bagian atas. Ini untuk pemasangan plasmatosnya. Ini untuk switch plasmatos. Dan ini untuk apinya ya, atau untuk atnya, supaya pemotongan di steel lebih mudah, karena api akan langsung menyala begitu switch tosnya dipencet ya. Oke. Fungsi. Jadi ini tes dengan kompresor ya, kompresor yang 1 HP. Ini
tunggu untuk anginnya supaya penuh. Kita akan potong besi dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1 cm atau 10 mili. Untuk stang masanya saya taruh di sini ya. Stang masa ini nanti bagian potongnya di sini. Untuk anginnya sudah lumayan bagus ini, sudah sampai 5 bar. Ini untuk posisi ampernya. Sampai 65 ampere. Dari 20 sampai 65 ampere. Posisi ini posisi ready untuk potong ya. Posisi ready untuk potong. Ini posisi 2T dan posisi 4T. Kompresor Multipro dengan daya listrik sekitar 1300 ya, single pass. Dengan kapasitas tangkinya itu sekitar 100 liter dengan 2 silinder. Untuk angin plasma cutting kart 65. Untuk potong besi kurang lebih sekitar 10 mili. Oke, sudah penuh kompresornya. Kita coba untuk potong dengan ketebalan besi 10 mili ya. Kompresor belum menyala, jadi anginnya sangat cukup sekali ya menggunakan kompresor ini. Kita potong sekali lagi. Potong kedua, kompresor baru nyala ya. Untuk mesinnya sangat bagus sekali ini. Potong lagi.
maksimal. Sangat cocok antara kompresor multipro dengan CAT 65 GSP dengan kapasitas potongnya sampai 20 mili.